Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia dihalang masuk ke mahkamah hari ini kerana status My Sejahtera dia masih berstatus kuning. Dia justru membandingkan perkara itu dengan apa yang berlaku terhadapnya minggu lepas. Minggu lepas, saya dimarah sebab saya tidak hadir di mahkamah setelah status My Sejahtera saya tukar ke warna kuning. Pagi ini saya hadir tetapi saya dihalang masuk mahkamah sebab warna My Sejahtera saya masih kuning, katanya. Mahkamah Rayuan pada 7 Disember dengan tegas mengingatkan Najib bahwa mahkamah bukan kedai kopi kerana gagal hadir proceeding atas alasan menjadi kontak rapat COVID-19. Bukan saja Najib, malah peguam bela utamanya Muhammad Syafi Abdullah dan sebahagian besar pasukan peguam tidak hadir hari ini kerana didakwa menjadi kontak rapat dan kontak casual. Ini mahkamah, ia bukan sekadar air liur dan bersembang, kata Hakim Abdul Karim Abdul Jalil. Najib dan peguam kemudian hadir secara dalam talian semasa pendengaran permohonannya untuk mengemukakan bukti baru dalam rayuan kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta.